Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembaga pendidikan berbasis Islam, Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan, dikelola secara profesional, disiplin, dan mengedepankan perkembangan siswa. Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan mempunyai program-program pembelajaran seperti hafalan Al-Quran dengan target lulusan mampu menghafal Al-Quran 10 juz, mempunyai visi mencetak lulusan yang mempunyai pemahaman dan pengamalan Islam yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, dan berakhlak mulia serta memiliki kemampuan dasar ilmu umum. Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan juga mempunyai misi membekali siswa dengan dasar-dasar akidah Islam dan pengamalan Islam yang benar sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh. Mendidik siswa untuk dekat dengan Al-Quran melalui hafalan dan pemahaman serta pengamalan, mendidik siswa untuk dapat beribadah dengan benar. Mendidik siswa untuk dapat memiliki akhlak yang mulia terhadap orang tua dan sesama. Mendidik siswa agar mengenal dan memiliki kemampuan dasar ilmu pengetahuan umum. Ilmu diniyah meliputi mata pelajaran tauhid, fikih, hadis, sirah nabawiyah, akhlak, tahsin. Bahasa Arab meliputi mata pelajaran nahwu, syaraf, muhadasah, hiwar, dan khot. Ilmu umum meliputi mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan bahasa Inggris. Dan tentunya, untuk kurikulum disesuaikan dengan kurikulum dari Kementerian Agama. Kami berharap siswa nantinya akan mempunyai akidah yang bersih, ibadah yang benar, pribadi yang matang, mandiri, cerdas dan berpengetahuan, sehat dan kuat, bersungguh-sungguh dan disiplin, tertib dan cermat, efisien, serta bermanfaat. Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa Pekalongan ada di Jalan Kaibon, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Email ponpes_ibnu_abbas@yahoo.com.